Plastik, Butut. Ya, minta plastik. Oh, iya. Butut. Ya? Tadi sebelum saya ke sini, Mbak Yuni ada ke sini nggak? Enggak tuh, nggak ada. Paling juga masih malu. Lagian sosokan sih. Lebih heboh dari si Ojak sama Mbak Denok. Iya, Mbak Denok? Iya. Mbak Denok, kemarin aku nonton tayangan ulangnya di Mitub loh. Mbak Yuni nggak kelihatan kan, Bu Dosen? Nggak kelihatan. Kamu udah tau mau nyanyi lagu apa? Udah. Lagu apa? Cibak-cibak Suang. Kok sama sih? Kayaknya aku duluan deh yang ngafalin dari semalam. Aku sih belum ngafalin, tapi aku mau nyanyi itu. Kamu hafalin lagu lain aja. Kamu kan belum hafal nih. Lagu Gunda-Gunda Pacul aja. Enggak ah, aku maunya Cibak-cibak Suang. Ih, Wisna, aku kan udah hafal dikit-dikit. Enggak ah, kamu aja. Shh, berisik, Dek. Kamu kenapa nggak nyanyi Apuse aja sih? Susah, kakak aja nggak hafal apalagi aku. Enak aja ya, hafal lah. Coba nyanyiin. Males, ngomong doang hafal enggak. Adalah cabang bayi astagfirullahaladzim, Pak Kaji. Mesti lo ngagetin saya aja. Ngapain lu, Yun? Itu loh Pak Kaji, Pak Uyuy. Lagian lo ngapain ngumpet-ngumpet? Well adalah Pak Kaji, maksud saya itu loh, Pak Uyuy itu lagi ngomongin orang. Senengan itu loh, kok yang ngomongin orang? Tolong dibilangin ya Pak Kaji, Pak Uyuy itu jangan sukanya ngomongin orang. Nggak baik loh. Ngomongin siapa? Loh, yang ngomongin saya toh, Ji. Pak Uyuy itu ngomongin saya gara-gara saya kemarin kan masuk TV. Tapi nongolnya cuma separuh. Lah terus saya ini diomongin kemana-mana. Ya malu toh, Ji. Saya sama orang-orang Sarawak bebek. Bilangin ya, Ji. Ya, gue tunggu, Rion. Ya, Pak Kaji. Babe ngapain kemari? Gue mau ngomongin dulu. Ngomongin apaan sih, Be? Lu jangan ngomongin si Wahyuni terus dong, kasihan dia jadi minder kalau ketemu orang lain. Emangnya Babe kapan ketemu Mbak Yuni? Harusan no. Ya udah deh, gue lanjut ya. Salam. Loh, Bu, belanjaannya mana? Bututnya enggak ada, Pak. Oh, mosok sih? Ibu kata siapa? Loh, ya kata ibu toh, Pak, barusan. Ibu ke wis muter-muter loh, Pak, nyari-nyari butut keliling kampung. Tapi bututnya itu enggak ada, enggak ketemu. Nah, terus nanti makannya gimana? Loh, ya gampang toh. Bapak kan bisa ke pelipur lapar lagi toh, Pak. Gampang-gampang, boros. Bapaknya bisa boncos. Ya kalau boncos, ya wis toh, Pak. Nggak usah makan aja sekalian. Ibu ini kenapa toh? Ibu Rapopo. Astagfirullahaladzim. Aja. Enggak, aku maunya Cibak-cibak Suang. Ih, tapi kan aku udah ngafalin. Ya kan kamu tinggal ngafalin lagu yang lain, nak. Suang nenek gak lepet, Mam. Aisyah, kok samaan? Emang kenapa? Bukannya gak boleh. Boleh kok, kata siapa. Sama juga gak apa-apa. Kenapa Mbak Lola? Tahu deh tadi pesan gober kagak dapet-dapet. Loh kok bisa toh? Agak tahu udah nih ngapa. Mbak Nia, boleh minta tolong gak? Oh boleh, boleh. Kayaknya kan nih gober lagi error banget. Bisa tolong cariin ojek pengkolan gak, Mbak? Tukang ojek pengkolan ya? Loh, Mbak,
kenapa nggak telepon aja sama tukang ojek yang kemarin jemput Mbak Lola? Tukang ojek yang sombong itu? Heeh. Ogah, mendingan yang lain. Oh, ya udah kalau gitu saya cariin dulu ya, Mbak ya. Ya udah, tolong ya, Mbak. Iya, Mbak. Makasih. Sama-sama, Mbak. Aduh, telat deh nih. Aplikasi Gober kok nggak bisa login ya? Cuy, coba cuy, kamu login ke aplikasi. Error nggak? Nggak mau, John. Saya masih pengen ngopi. Ntar malah dapat penumpang lagi. Ya elah, sebentar doang, ntar dimatiin lagi. Iya. Iya, John. Nggak bisa. Waduh, berarti error nih. Ya, kalau error lu kagak narik dong. Assalamualaikum. Cuy, aplikasi Gober error ya, aku nggak bisa login. Masa sih? Coba bentar. Oh iya, nggak bisa. Mau kemana? Jemput Karina. Dia kan mau berangkat kuliah, pasti susah nyari Gober. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Wah, berarti yang lola juga tuh. Halo? Halo, Neng Lola. Ini saya Amin. Oh iya, ada apaan? Neng Lola udah berangkat kerja belum? Belum, ini lagi pesan Gober, tapi error mulu, jadi kagak bisa dah. Bisa, meren. Saya jemput, terus saya anterin ke kantor. Lah kan aplikasinya juga kagak bisa. Gampang. Manual aja. Biar saya langsung jemput terus anterin. Kagak usah, makasih banyak. Lagian kalau naik mobil kan ntar macet. Oh gitu ya. Iya tuh. Ya udah ya. Ditolak ya? Puas. Bukan ditolak. Neng Lolanya sih mau, tapi takut kena macet. Mas John, minjem motor Mas John. Saya mau nganterin Neng Lola. Oh Neng Lola. Saya aja, John. Saya juga mau nganter Neng Lola. Enak aja, saya punya ide duluan. Saya juga mau atuh nganter Neng Lola. John, bisa bareng John. Saya dulu, Mas. Saya dulu. Ini ngapain pada berantem sih? Lagian nggak bakalan aku kasih. Aku mau narik, nyari orderan. Kali aja bisa gober quick. Pasti bayar. Yang 2.000 bayar kemarin. Kurang 1.000 lagi. Iya, makasih ya. Makanya beli motor. Mau? Apa? Ada inisiatif sih buat jemput aku. Ya soalnya aku tahu kamu pasti susah cari Gober, kan lagi error juga. Dan kamu benar. Gimana Mania? Udah dapet? Belum Mbak, nggak ada. Tapi sih tadi sih Nia lihat ada tukang Gober boncengin penumpang, Mbak. Mungkin udah bisa. Mbak coba lihat lagi, coba lagi. Kagak bisa, Mbak Nia. Dari tadi juga udah dicoba-coba tetap kagak bisa. Loh, lah tadi kan bisa ngantar penumpang, Mbak. Kagak bisa, Mbak Nia. Please Mbak Nia cariin ya, tolong. Mbak, gimana kalau Mbak nelpon aja sama tukang ojek yang sombong itu, Mbak? Daripada Mbak telat kan? Aduh. Tapi mau gimana lagi? Yaudah deh. Oh ya udah, saya cariin ke depan ya, Mbak. Tunggu, aku mau telepon dulu. Oh iya. Halo. Halo Mas Pur. Mas Pur bisa jemput kagak? Siapa nih? Ini Lola. Oh. Kok doang sih Mas Pur? Dari tadi mesen Gober tapi error mulu. Ayo dong Mas Pur. Ya tunggu. Ya udah, makasih ya. Ayo. Tes, sebut Lola, Tes. Kamu yang ditelepon ya, kamu yang jemput atuh Pur. Tahu lo Pur, gua bingung sama lo. Ini kesempatan gak ada lagi Pur. Aduh. Males gue. Kalau gak mau ya udah, paling dia telat. Ya udah iya, saya yang jemput ya. Aduh. Pur. Lu apaan sih? Rangkang. Panas sih kepalanya, apaan sih? Tumbuk. Ini ada.
nyiprat kabeh.